3, 2, 1, take and cue. Hello sahabat Jurnal, kembali lagi saya Bang Al setia menemani Anda dalam YouTube channel All The Jurnal. Asik-asik, asik banget. Oke sahabat Jurnal, asik-asik kita kali ini kita akan mereaction kembali nih penampilan dari Reza. Reza menyajikan lagu Mimpi by Anggun. Wow, penasaran banget karena lagu Mimpi ini punya range vokal yang tinggi dan juga membutuhkan penekanan-penekanan khusus yang ada damage-nya lah di setiap kata-katanya gitu ya. Seperti apa sih Reza menyanyikan lagu ini? Kayaknya aku nggak bisa meragukan sih kalau Reza ya, nada tinggi dari itu masih bisa dia dapat, apalagi cuman sekedar mimpi gitu ya. Langsung saja yuk kita reaction, ini dia Reza cover by Mimpi Anggun. Oke. Okay. Oh, di sini juga dia nyanyi lagu Sonia ya. Kau sebut namaku, tapi kita reaction-nya Mimpi aja dulu ya. Let's check it out and let's play. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Bila yang tertulis untuk, oh iya ya, terbaikku, iya bener loh, musiknya hampir sama ya. Aku juga baru ngeh tuh Reza, cerdasnya anak. Oh. Aduh. Di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang. Aduh. Yang tertimbun batu karang. Oh, gila. Takkan mungkin dapat terpulang. Yang aku suka apa guys? Ini suaranya, serak khasnya lengket banget. Dan itu, aduh, enak, indah jadinya gitu loh. Dari semua yang cover lagu Mimpi, ini lebih ke karakternya dapat banget. My God. Membuka kisah kasih asmara yang telah terbuka. Hapuskan semua hayalan, tinggalkan satu hal. Oke, dia nyanyinya santai, dia juga nyanyinya nggak pakai efek-efek sound yang pakai sound card gitu ya. Ini natural, langsung suaranya direkam di handphone dan the best lah pokoknya. Nah ini bagian refnya nih, penasaran saya ini, kayak gimana dia narik napas yang tinggi gitu. Kita dengarkan. Tembak-tembaknya tuh ya. Aduh. Pas kata melambung, ya itu lembut banget. Tapi dengan ada serak-seraknya itu yang, waduh enak banget gitu ya. Beda banget gitu. Oh, dikasih aksen gitu ya. Lebih ke penekanan buat orang itu ketagihan gitu. Oke, nice. Sejauh ini lebih ke, aduh, suara seraknya itu loh. Oh,
Kirain cuma sebatas itu, tapi kasih membara. Hampir aku bilang, aduh ini kerendahan buat dia, ini kerendahan buat anak ini gitu. Dia lebih lebih tinggi. Tapi di improv karena ya pemikiran saya emang sama sih. Kayaknya dia masih bisa improv naik deh tadi. Dia benar dong. Langsung dikasih naik dong. Ini nih. Bisa kan langsung naik lagi? Nggak masalah, improv gitu aja itu lebih keren sih. Aduh, keren banget sih Reza. Asik sekali. Oh, pas banget ya. Mantap sih ini si Ratu Lehoy. Oh my god. Aku berharap masih dia masih bisa tinggi tuh. Yang tiada bertepi gitu. Emang suaranya runcing banget ya. Oh di improv ya. Lautan emosi. Ini kerendahan sih buat anak ini. Pernah dengar suaranya lebih tinggi dari ini loh. Oke. Aku bisa apa ya? Aku masih mengharapkan dia nadanya bisa lebih tinggi. Cuman kan dia menyanyi hanya mendapatkan minus one dari YouTube gitu ya. Tidak di aransemen kembali khusus buat Reza. Nggak masalah sih. Tapi ini udah keren banget karena ada beberapa tadi yang menurut saya itu dia terlalu rendah tapi dia improv untuk supaya dia menyesuaikan dengan suara aslinya gitu ya. Di nada-nada tinggi itu luar biasa sekali, keren. Dan yang aku suka juga sama Reza karena dia itu cerdas anaknya gitu. Di awal video tadi waktu kita putar dia itu aku juga baru ngeh kalau lagu ini mirip dengan lagu yang lain gitu ya. Mirip dengan lagu yang lain. Jadi kayak dia tuh bisa mengenali nada gitu. Itu sih intinya. Keren banget sih buat Reza. Sukses terus. Salam Lehoy buat teman-teman semuanya Lehoyer di luar sana. Terus support nah Rezanya. Biar sukses di dunia hiburan entertainment. Utamanya di dunia tarik suara ya. Di industri musik Indonesia. Dan teman-teman semuanya juga jangan lupa ya support Bang Al dengan cara subscribe YouTube channel, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini seru-seruan mereaction penampilan dari Reza. Dan jangan lupa juga nonton video Bang Al yang lainnya karena masih banyak lagi video Bang Al mereaction penampilan dari Reza. Untuk itu saya ingatkan ya terus ya. Jangan lupa di subscribe. Loncengnya dibunyikan dong. Biar nanti itu nggak ketinggalan nanti tentang reaction-nya Bang Al. Oke? Saya Bang Al pamit. Undur diri. Pamit. See you next video. Bye-bye. Melambung tinggi. Melambung jauh.
terbang tinggi bersama mimpi terlalu dalam lautan emosi. Oh oh oh. Seru sih. Tapi pales.